takut. Karena kita dilarang naik Gojek, dilarang naik Grab, dilarang, terus naik taksi online yang gelap kacanya itu juga kita dilarang. Jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Teman-teman, di video kali ini saya akan sampaikan kabar baik tentang karantina di Wisma Pademangan. Seperti apa kabarnya? Simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan share, serta nyalakan bunyi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video baru berikutnya. Assalamualaikum, Kak. Agri Fanani, kenalkan. Kenal ya, Kak, ya? Ya, selalu mengikuti acaranya. Oh, amin, amin. Amin, alhamdulillah. Tiba pemberangkatan itu tanggal 4. Tiba di Jakarta itu tanggal 4. Oh, oke. Tanggal 4, terus ada masalah, Kak, proses di bandaranya? Alhamdulillah, nggak ada sama sekali. Sampai dengan pemeriksaan kesehatan, terus pemeriksaan PCR, imigrasi, Alhamdulillah lancar. Oke. Yang penting paspor kita dengan PCR yang dari luar negeri itu oke, kita alhamdulillah lancar, tidak ada masalah sama sekali. Oh, amin. Terus sampai ke tempat karantinanya, Kak? Alhamdulillah pelayanan sangat bagus. Amin. Mulai dari kamar itu ada tiga, satu buat dua orang, nah satunya buat satu orang, kamar mandinya ada air panasnya, ada air dinginnya. Oh, ada air panasnya juga? Iya. Sabun, sampo, handuk, semuanya disiapin. Oh, bagus. Alhamdulillah. Sempat itu enggak, Kak? Waktu biasanya kan nunggu. Oh, yang ada di kamar tuh keluar dulu. Sempat nunggu lama nggak masuk sampai ke kamarnya? Alhamdulillah tidak. Sekali kita proses menuju Pademangan itu, sudah nyampe Pademangan, kita swab pertama. Setelah swab pertama, sebelum swab daftar dulu, sudah daftar swab, sudah swab, kita langsung dapat kunci. Oh, oke. Nggak sampai nunggu lama ya? Selesai swab langsung dapat kamar ya? Enggak. Alhamdulillah langsung dapat kamar. Pas 5 hari. Tanggal penerbangan, tiba penerbangan itu tanggal 4. Oke. Langsung masuk Pademangan. Oke. Setelah kita langsung swab, tanggal 7 kita swab lagi. Sudah keluar swab, kita nunggu hasilnya. Setelah hasil keluar, kita langsung dikasih paspornya dengan hasilnya itu. Kalau positif, ya kita langsung diisolasi. Kalau negatif, kita langsung diperkenankan pulang, seperti itu. Tetapi dalam pengurusan pulang, kita di sana harus benar-benar yang menjemput itu orang yang sah. Gitu. Jam 8 pagi ya, kalau pagi bilang 8, pokoknya seperti itu. Setelah sarapan pagi. Oke, enak lah. Terus? Kebetulan ada saudara di sana, saudara yang jemput. Tetapi dalam penjemputan, saudara itu harus menunjukkan mobilnya, plat nomornya, nomor HP-nya, seperti itu. Iya, betul. Takut. Karena kita dilarang naik Gojek, dilarang naik Grab, dilarang, terus naik taksi online yang gelap kacanya itu juga kita dilarang. Pokoknya yang nggak jelas jelas itu kita dilarang. Oke, mantap sih, bagus sih. Ya, untuk mengamankan teman-teman kan. Pelayanannya sangat bagus pokoknya. Kita nggak mau kelaparan di sana gitu. Oke. Makasih banyak. Saya minta izin, ini saya upload di YouTube ya, Kak ya, boleh ya? Oke. Ya, buat teman-teman yang kan biasa kan Kakak dulu kan sebelum pulang juga kan banyak banget kekhawatiran kan. Jangan usah khawatir untuk teman-teman perjuangan. Aku ada yang lupa. Tetap waspada. Siap. Karantinanya masih 5 hari toh? Enggak 14 hari seperti yang dari India? Enggak.
Nah, ini sekarang Enggak, yang enggak. Nah, ya isu ini yang sekarang lagi heboh dan ditakuti teman-teman. Iya. Oke, ada yang perlu disampaikan Kak sebelum saya tutup? Ini buat teman-teman seperjuangan, nggak usah takut, nggak usah risau. Yang ya. Penting kita pasrah sama Allah, itu aja. Ya, amin. Berdoa banyak-banyak. Ya, amin. Tetap waspada dan jaga kesehatan, terutama fisiknya. Ya. Oke. Itu aja. Oke. Makasih. Salam buat keluarga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.